Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin wal muslimat, para pemerhati roja, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan akan melanjutkan pembahasan dari buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada bab 8 metode pembelajaran, poin kedua yaitu bimbingan dan nasihat. Ini adalah salah satu cara kita untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita, yaitu melalui bimbingan dan nasihat. Dan nasihat itu adalah ilmu. Dan Nabi mengidentikan nasihat itu dengan agama. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Dan inilah yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita, yaitu nasihat. Bimbing dan nasihatilah selalu anak-anak kita itu dengan penuh kasih sayang. Nasihat yang tulus. Oleh sebab itulah kata ini diambil sebagai salah satu ungkapan untuk menyampaikan ilmu. Diambil dari kata nasoha. Nasohatul asal. Aku menyaring madu itu sampai murni. Ya, kemurnian dan ketulusan. Itulah nasihat. Jiwa anak akan terpengaruh dengan ucapan yang disampaikan kepadanya. Apalagi jika ucapan itu dihiasi dengan keindahan, kelembutan, dan kasih sayang. Nasihat yang baik merupakan sarana terbaik dalam upaya mendekatkan diri kepada jiwa si anak, masuk ke dalam jiwa mereka. Apalagi jika nasihat yang kita ucapkan itu tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Nasihat seperti itu akan memberikan pengaruh yang sangat positif, menghujam langsung ke dalam hati mereka. Ada ungkapan yang berbunyi, bicaralah dari hati, niscaya kata-katamu masuk ke dalam hati. Dan ini adalah salah satu, kita katakan, perintah Allah di dalam Al-Quran. Yaitu menyampaikan nasihat dengan baik. Seperti dalam firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 83, Allah mengatakan, وَقُولُوا لِلنَّاسِ husna. Dan berkatalah kamu kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Yaitu nasihat tentunya. Memberikan nasihat. Apalagi anak-anak kita, mereka memerlukan nasihat. Bukan sumpah serapah atau kemarahan ataupun kata-kata yang tidak perlu. Kadang-kadang kita karena marah ya, mengucapkan kata-kata yang tidak patut, tidak layak kepada anak. Doa-doa yang buruk, ya kadang-kadang juga kata-kata yang tidak berfaedah, ya kata-kata yang kasar kepada anak-anak kita, terutama ketika marah. Maka kata-kata yang baik ini akan bisa, ataupun nasihat yang baik, bimbingan yang baik ini bisa kita sampaikan jika kita bisa meredam marah kita kepada anak-anak kita. Dan kita ganti itu dengan bimbingan dan nasihat. Ya, seperti Nabi SAW ketika melihat Al-Hasan mengambil kurma zakat, Nabi tidak marah, Nabi menahan marah, walaupun itu salah.
Nabi mendekati Al-Hasan, mengambil kurma itu dari mulutnya dan meletakkannya kembali. Beliau tidak marah dan beliau ganti itu dengan nasihat. Beliau berkata kepada Al-Hasan ketika itu, cucu beliau, sesungguhnya kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Satu faedah yang bisa kita petik di sini adalah Nabi bisa menahan amarah, kemudian mengganti itu dengan menyampaikan nasihat, ilmu. Kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan marah kita. Kita marah kepada anak kita yang berbuat salah, lalu kita biarkan begitu saja. Mungkin karena kita jengkel, kita tidak kuasa memberinya nasihat, ilmu. Yang ada kita marah-marah. Kita menyalah-nyalahinya. Ya, dia memang salah. Anak-anak, ya memang akalnya masih terbatas, masih kurang. Dia belum paham, dia belum mengetahui, dia belum mengilmui, dia belum memahami. Jadi wajar dia berbuat salah. Tapi kadang-kadang orang tua tidak bisa menerima itu. Mereka tidak memberikan nasihat dan bimbingan. Mereka menggantinya dengan kemarahan, sumpah serapa. Atau ya mereka menyalah-nyalahkan anak tersebut, ya, ataupun menyudutkannya. Yang lebih sakit lagi, ya, jika anak itu dibanding-bandingkan dengan anak yang lain, ya, ketika dia berbuat salah, dia tidak tahu kenapa dia salah kadang-kadang. Dan orang tua di sini tidak mengambil kesempatan itu untuk memberikan nasihat, ilmu, ya, karena itu karena kemarahan. Itu karena emosi kita yang tidak terkendali, sehingga kita kehilangan kebijaksanaan. Nah, ini sering terjadi ya, di dalam kita bermuamalah, berhadapan atau menghadapi anak-anak kita. Ketika mereka buat salah, apa yang terjadi? Kita marah, kita menyalahkannya, ya kita menyudutkannya, ataupun bahkan kita memberikan doa-doa yang buruk, stigma yang buruk, label yang buruk kepadanya. Nah, ini sebenarnya semua tidak berfaedah. Itu adalah momen sebenarnya untuk menyampaikan nasihat ya kepada anak kita itu. Ketika dia buat salah, itulah momen kita menyampaikan nasihat. Walaupun nasihat itu harus berulang-ulang, tidak jadi masalah. Nah, di sini Nabi memberikan nasihat itu kepada Al-Hasan. Beliau berkata layaknya beliau berbicara kepada orang dewasa. Kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Ini ilmu. Ilmu yang sebelumnya tidak diketahui oleh Al-Hasan. Karena dia tidak tahu dia mengambil kurma itu. Kurma sedekah itu, kurma zakat itu. Maka Nabi memberikan ilmu, nasihat. Ya. Dan tidak marah, beliau tidak sama sekali tidak marah kepada Al-Hasan. Dan tidak juga, ya kita katakan marah kepada orang mana orang tuanya. Kadang-kadang kita seperti itu. Dan begitulah ya, ketika orang itu tidak bisa mengendalikan amarahnya, ya maka hilang seluruh kebijaksanaan. Dan jangan harap bisa memberikan nasihat yang baik. Ya. Yang ada mungkin ya tadi, kita memfonis-fonis, ya kita menyudutkan anak tersebut, ya menyalah-nyalahkan anak itu memang salah dia, tapi apa ya apa manfaatnya? Ya dia tidak dapat manfaat apa-apa di situ. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Al-Hasan, ya sampai dewasa itu masih merekam nasihat itu. Menghujam nasihat itu ke dalam hatinya. Dan terus terngiang di telinganya. Sampai ia dewasa. Ketika ia dewasa, Al-Hasan bin Ali beranjak dewasa. Ada seorang yang bertanya kepadanya. Sudah dewasa ya. Yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali. Apa momen kenangan yang masih kamu ingat bersama Nabi? Al-Hasan menceritakan kisah itu ketika ia masih kecil, bocah kecil, mengambil kurma zakat dan dilarang oleh Nabi dan Nabi menyampaikan nasihat itu pada momen itu. Nah, ini yang kadang-kadang
tidak mampu kita lakukan, tidak mampu dilakukan oleh para orang tua, yaitu memberikan nasihat. Kenapa? Karena hatinya mungkin sudah, pikirannya sudah dikuasai oleh kemarahan. Ya, maka jangan buru-buru marah sama anak, walaupun dia buat salah. Ya, coba ambil momen itu untuk memberikan nasihat. Ya, dengan bijaksana, dengan hikmah dan kasih sayang. Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa dengan marah itulah anak itu bisa mengerti kesalahannya. Dia cuma mengerti dia dimarahi saja. Kadang-kadang dia juga enggak ngerti apakah yang dilakukannya itu salah, begitu ya. Kalau kita menanggapinya dengan kemarahan, bukan dengan nasihat seperti yang dilakukan oleh Nabi tadi. Coba bayangkan ketika momen itu Nabi marah kepada Al-Hasan. Hanya sekedar marah. Lalu apa yang didapat oleh Al-Hasan pada momen itu? Enggak ada. Yang dia lihat dari Nabi mungkin hanya kemarahan. Kalau Nabi marah pada saat itu. Tidak. Nabi tidak memarahi Al-Hasan. Nabi menggunakan momen itu untuk memberikan nasihat kepada Al-Hasan bin Ali. Para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka ini sangat penting. Ya. Yaitu mengendalikan diri. Ya, ketika melihat anak itu berbuat salah. Mungkin yang lebih, ya kita katakan yang lebih berat dari itu, yaitu kisah yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ketika anaknya, putranya tidak mau naik ke kapal, ikut bersama beliau, bersama orang-orang yang selamat. Dan lebih memilih untuk menyelamatkan diri ke puncak gunung. Padahal tidak ada yang dapat selamat pada saat itu dari banjir besar kecuali yang naik ke perahunya Nabi Nuh, bahteranya Nabi Nuh, ayah beliau sendiri. Nah, ketika itu Nabi Nuh memanggil anaknya dengan panggilan kasih sayang. Ya, walaupun anak ini salah dia. Ya, Nabi Nuh memanggilnya dengan sebutan ya bunayya rkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah ke bahtera bersama kami. Ya, momen-momen yang sangat krusial. Ya, antara hidup dan mati. Nabi Nuh mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya itu salah. Tapi beliau saat itu tidaklah marah-marah kepada anaknya. Maki-makinya. Menyalah-nyalahkannya. Atau memfonis-fonis di situ pada saat itu. Atau kata-kata yang tidak baik. Tidak. Bahkan beliau masih berharap. Di momen-momen terakhir itu beliau masih berharap menyampaikan nasihat. Mudah-mudahan didengar. Namanya juga ikhtiar. Ya bunayya rkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Karena tidak ada yang bisa selamat. Kecuali yang naik perahu bersama Nabi Nuh. Tapi anaknya tidak mau. Tetap tidak mau dan akhirnya tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Ini satu, ya kita katakan, bukti ya kepada kita semua bahwa kalau kita menghadapi anak itu dengan kemarahan, maka hilanglah kebijaksanaan, dan ketika hilang kebijaksanaan itu kita tidak bisa memberikan nasihat yang baik kepada anak kita itu. Padahal momen-momen anak berbuat salah itulah kesempatan kita, peluang kita untuk memberikan nasihat berupa ilmu. Ya, kata-kata yang baik, petuah pada saat itu. Tapi kadang-kadang kita menggantinya dengan kemarahan. Karena kita ingin memuaskan hati kita dengan marah itu. Berat kita menyampaikan nasihat saat itu. Karena mungkin dada kita menggelegakkan begitu ya, karena melihat anak itu berbuat salah. Para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka kata-kata yang baik tidak perlu dihadapi dengan kemarahan. Ya, seperti yang Allah perintahkan kepada kedua nabinya, yaitu Nabi Musa dan Harun. Ketika Allah perintahkan untuk mendakwahi Fir'aun.
apakah Allah memerintahkan kedua nabi itu untuk mendatangi Fir'aun dengan kemarahan? Karena Fir'aun ini sudah melampaui batas. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia mengaku Tuhan. Ini kejahatan luar biasa. Tapi apakah Allah perintahkan kepada nabinya untuk mendatangi Fir'aun dengan kemarahan? Ya walaupun siapa yang tidak marah kepada Fir'aun, tapi kemarahan menghadapinya saat itu sia-sia. Karena dia perlu dinasihati dengan kata-kata yang baik, bijak, lunak, dan penuh dengan ketulusan. Itulah nasihat. Itulah yang Allah perintahkan kepada kedua nabinya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua, yaitu Nabi Musa dan Harun, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Kata-kata yang baik itu, kata-kata yang tulus itu, seperti yang kita sebutkan tadi, bicaralah dari hati, niscaya kata-katamu akan masuk ke dalam hati. Mudah-mudahan dia sadar atau takut dengan kata-kata yang lembut, dengan nasihat yang lembut tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh ya di dalam Al-Quran. Ya, perlunya kita untuk menyampaikan nasihat dengan baik ya kepada siapapun. Ya, karena manusia itu perlu nasihat ya. Kita perlu nasihat. Dan salah satu dari yang orang-orang yang dikecualikan dari kerugian, kerugian waktu, kerugian masa adalah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Saling nasihat, menasihati dengan kebenaran, dengan al-haq, dan dengan kesabaran. Bukan dengan kemarahan. Allah mengatakan as-sabar. Dan sabar itu lawan dari marah. Sabar itu lawan dari ghadab. Kalau kita marah berarti kita enggak sabar. Maka kita perlu sabar menyampaikan nasihat yang hak. Dan tawasi bil marhamah, menasihati dengan kasih sayang. Ya, karena dengan kasih sayang kata-kata itu menjadi kuat. Ya, dengan kekasaran nasihat itu kata-kata itu menjadi lemah. Nasihat itu menjadi mentah. Dengan kasih sayang nasihat itu kata-kata itu menjadi matang. Nah, demikian. Ya, kita juga mungkin tidak perlu dicoba ya. Cobalah kita marah kemudian menasihati orang. Ya, kita enggak akan bisa memberikan nasihat dengan kasih sayang, marhamah, dengan kesabaran, dengan tawasi bil marhamati wassabri. Kenapa? Karena kita dahului itu dengan kemarahan. Para muhadir raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, ini terutama menghadapi anak-anak kita ya, menghadapi anak-anak kita. Nah, dan ada contohnya di dalam Al-Qur'an ya, yaitu nasihat Luqman kepada putranya. Ya, coba lihat. Luqman selalu memanggil anaknya dengan panggilan kasih sayang, ya bunayya. Ya. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardal, fatakum fi sakhratin aw fi samawat, aw fil ardi yati biha Allah, inna Allah latifun khabir. Ya bunayya, aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha anil munkar, wasbir ala ma asabak, inna zalika min azmil umur. Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya itu selalu diawali dengan panggilan kasih sayang. Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Seperti Nabi memberikan nasihat kepada bocah, selalu Nabi memanggilnya dengan panggilan keakraban. Ya, panggilan keakraban, panggilan kasih sayang. Ya, panggilan yang menunjukkan kedekatan, keakraban beliau dengan anak tersebut, dengan bocah itu. Seperti kepada Umar bin Abi Salamah, ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Demikian juga kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai bocah. Jadi, ini untuk menunjukkan
kasih sayang, kedekatan, keakraban ketika ingin menyampaikan sebuah nasihat. Karena nasihat itu pasti berat, pahit, gak enak didengar. Kalau itu dibungkus dengan kekasaran, kemarahan, maka akan semakin berat ya, untuk diterima, untuk dimengerti. Untuk dimengerti aja susah. Apalagi diterima. Kalau nasihat itu dibungkus dengan kekasaran dan kemarahan, akan sulit dipahami, apalagi diterima. Ya, dan nasihat itu, ilmu itu adalah sesuatu yang berat. Allah mengatakan, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kata-kata yang berat. Yaitu Al-Quran. Ya, akan berat untuk diterima oleh hati manusia yang ya tentunya dipagari dengan hawa nafsu. Ya, dipagari dengan hawa nafsu. Maka kebenaran itu akan berat untuk diterima oleh siapapun. Makanya, ya kita juga bisa mengukur dengan diri kita sendiri. Berapa banyak nasihat yang langsung kita terima? Mungkin sedikit ya. Kebanyakannya kita olah dulu. Kita dengar, kita pikir, kita timbang, kita perhitungkan. Kadang-kadang diperhitungkan dulu untung ruginya, baru kita terima. Atau melalui proses yang panjang. Sekali, dua kali, tiga kali, mungkin yang keberapa kali baru kita terima nasihat itu. Itu menunjukkan bahwa memang nasihat itu berat untuk kita terima. Apalagi nasihat yang memang to the point istilahnya ya, yaitu mengungkap kesalahan kita, kekurangan kita, itu sangat berat untuk kita terima, sangat berat untuk diterima oleh hati. Apalagi hati kita nggak sehat. Ciri-ciri hati yang berpenyakit adalah susah untuk menerima nasihat, berarti ada penyakit di situ. Ya mungkin hati itu kurang gizi, sehingga susah untuk menerima nasihat. Atau ada penyakitnya, sehingga tidak siap untuk menerima nasihat. Banyak faktor-faktor yang membuat nasihat itu berat untuk diterima. Ya, ada faktor internal dari diri kita, atau faktor eksternal, yaitu cara orang yang menyampaikan nasihat itu kepada kita. Pernahkah kita mendapat nasihat dari orang yang kasar, menasihati kita dengan marah-marah, lalu apa respon kita? Apakah kita menganggap itu nasihat? Tentunya mungkin kita tidak menganggap itu nasihat, walaupun niatan dia mungkin ingin memberikan nasihat kepada kita. Saya ingin menasihati si fulan itu dengan marah-marah. Orang yang dinasihati menanggapi itu bukan sebagai nasihat. Ya. Itu namanya ngajak tengkar istilahnya, ya. Ini ngajak tengkar ini, ngajak debat. Ya, ngajak tarung, ya, ngajak ribut, kan begitu ya, bukan memberikan nasihat. Nah, begitulah, ya ketika kita mendapati orang yang memberikan nasihat itu dengan cara yang kasar, dengan marah-marah dia datang kepada kita memberikan katanya nasihat, kita tidak menanggapi itu sebagai sebuah nasihat. Berat untuk diterima itu. Nah, demikian ya. Nah, maka ya perlu ya kita sampaikan dengan kasih sayang dan menunjukkan keakraban ya, bahwa kita enggak marah. Maka coba lihat, ya bunayya aqimis shalah, ya bunayya la tusyrik billah, ya, dan nasihat-nasihat lain yang disampaikan oleh Luqman ya kepada putranya, ya. Banyak sekali nasihat yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya. La tusair haddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu malingkan wajah dari manusia karena sombong. Ya melengos begitu istilahnya. Berjalan di muka bumi dengan angkuh. Allah tidak suka orang-orang yang angkuh dan suka membanggakan diri. Waqsid fi mashyika waqdud min sautik. Sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suara. Jadi ini nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Luqman ya kepada putranya. Ya, maka kita harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan untuk menasehati anak. Tapi ingat, kita harus mengendalikan hati kita dulu. Maka di dalam buku Mendidik Anak Tanpa Amarah,
ya kita sebutkan di situ satu poin, satu bab, yaitu kehidupan hati adalah kunci. Ya, kalau hati kita bermasalah, kita enggak akan bisa itu melakukan itu. Ya, menahan marah aja enggak bisa, apalagi memberikan nasihat. Yang ada yang muncul marah-marah aja. Sama anak marah-marah, jengkel, karena tidak sesuai dengan ekspektasi dia, keinginan dia. Coba lihat, ya Nabi Nuh tidak berharap anaknya seperti itu. Padahal beliau telah menasihati, membimbing, enggak kurang-kurang, 950 tahun. Beliau berdakwah tentunya kepada putranya juga, beratus-ratus tahun. Tapi pada akhirnya tidak juga seperti yang beliau inginkan. Tapi beliau tidak menunjukkan kemarahan pada saat itu. Beliau masih berharap. Yang namanya juga ikhtiar ya. Hidayah kan bukan di tangan manusia, di tangan Allah. Tapi Allah perintahkan untuk menyampaikan nasihat itu dengan marhamah was sabar. Sampaikan. Maka itu dilakukan oleh Nabi Nuh di momen-momen terakhir. Last minute, last moment istilahnya. Ya, di kesempatan-kesempatan terakhir ingin menyampaikan nasihat kepada anaknya. Tapi walaupun itu tidak berhasil, ya Allah tidak menilai hasil, Allah menilai apa yang kita lakukan, proses yang kita lakukan. Para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, dan jangan bosan menyampaikan nasihat, itu tidak boleh bosan. Maka ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan ya agar nasihat itu membawa perbaikan yang signifikan. Yang pertama adalah ulang-ulangi nasihat itu. Ya, jangan bosan. Ya, kadang-kadang kita menasihati anak baru 1-2 kali langsung kita jatuhkan vonis. Wah, anak ini begini, anak ini begitu. Ya, padahal baru 1-2 kali. Cobalah ukur dengan diri kita. Kita dinasihati orang kadang-kadang udah berkali-kali, kita juga masih keras kepala. Tapi kita dibilang keras kepala gak mau. Kita memberontak. Ya, kita merasa kita orang yang lunak. Padahal orang lain mungkin menilai ini keras kepala sekali. Udah dinasihati berkali-kali gak mau didengar juga. Nah, demikian juga anak-anak itu. Apalagi anak-anak, akal mereka masih kurang. Ya, belum sempurna. Maka ulang-ulangi nasihat itu, ya. Ya, jangan bosan. Ya, jangan kita mudah. Ya, sebagian orang sukanya main patah-patah gitu ya. Nah, enggak berhasil dipatah. Enggak berhasil dipatah, ya begitu. Akhirnya ya, nasihat itu seperti obat. Obat itu kalau kita minum enggak langsung sembuh itu penyakit, ya sabar. Perlu minum 2 kali, ini baru sekali. Minum obat ingin selangsung sembuh. Ya, ada beberapa obat itu perlu waktu yang panjang karena penyakitnya juga sudah kronis mungkin. Ya, maka perlu waktu untuk penyembuhan. Minum obat 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai habis dosis itu. Ya, baru datang kesembuhan. Demikian juga nasihat. Ya, perlu waktu juga. Ya, jangan berharap instan segala sesuatu mau segera. Dinasihati hari ini harus berubah hari ini juga. Itu kan kadang-kadang mustahil juga. Kita nasihati anak 1 kali, lalu kita ingin dia langsung berubah seperti yang kita inginkan. Nah, kalau tidak, kita ngamuk. Nah, ini ada agak aneh sebenarnya. Kita kurang memahami ya manusia. Dan kurang memahami diri kita sendiri juga. Ya, kita sering dinasihati juga, kadang-kadang juga nolak. Bahkan enggak mungkin udah berkali-kali enggak kita terima itu nasihat. Itu kita yang sudah sempurna akalnya, apalagi anak-anak. Maka ulangi terus. Ya. Demikian juga ya para suami misalnya ingin menasihati istri. Itu juga perlu kesabaran berkali-kali, namanya juga wanita, akalnya kurang, agamanya kurang, kan begitu ya. Nasihati berkali-kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya. Nah, ada momen nasihat itu akan sampai ke dalam hatinya dan merubahnya.
Nah demikian. Dan Nabi mengumpamakan itu wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau dihadapkan kepada kita tulang rusuk yang bengkok dan kita diperintahkan untuk meluruskannya, maka ada dua hal yang harus kita lakukan terhadap tulang rusuk yang bengkok itu. Yang pertama, harus kita tangani dengan kelembutan. Karena kalau dikasari, patah dia. Kalau kasar, patah nanti. Yang kedua, gak bisa sekali tekuk lurus, gak bisa. Itu harus berkali-kali, pelan-pelan, sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya lurus dia. Begitulah meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu. Nah, demikian juga kepada anak-anak kita. Jadi ulang-ulangi nasihat itu. Yang kedua, agar nasihat itu membawa perbaikan yang signifikan adalah pilihlah waktu yang tepat. Yaitu ketika kondisi kejiwaan kita juga kondusif, ya, dan juga anak siap untuk menerima nasihat itu dan momennya juga tepat. Jangan memarahinya misalnya di depan teman-temannya, di depan orang lain, di depan kakek neneknya misalnya, atau paman bibinya, di depan orang banyak. Ya, nah itu manusia sampai anak kecil sekalipun ya punya kecenderungan untuk self defense, yaitu mempertahankan diri walaupun dengan berbohong. Nah, nanti akan muncul dendam pada dirinya, kemarahan ataupun ketidaksukaan, kebencian ya ketika ya, apa namanya? Nasihat itu tidak disampaikan pada momen yang tepat. Ya, nah jadi pilih momen yang tepat, waktu yang tepat untuk menyampaikan nasihat. Ya jangan di momen-momen yang kita nggak siap, anak juga nggak siap. Ya misalnya ya ada dorongan kemarahan, tahan dulu, ya redakan dulu karena tadi kita sebutkan berkali-kali ya di dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Bahwa amarah itu menghilangkan beberapa sifat-sifat positif diantaranya adalah kasih sayang, kelembutan, kebijaksanaan, kesabaran, keadilan. Itu akan terangkat dengan kemarahan. Maka coba ya diredakan dulu marah kita ataupun dihilangkan dulu baru kita menyampaikan nasihat itu. Nah demikian. Kemudian yang ketiga, gunakanlah kata-kata yang tepat, yang bijak, yang mudah dipahami. Ya jangan kata-kata yang berbau sentimen. Ya kadang-kadang kita nasihati, ya misalnya ya salah satu contoh, ketika orang tua menasihati anak, dia menyinggung anak orang lain. Yaitu membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain ketika menyampaikan nasihat. Ya, udah bagus-bagus nasihat, itu dipatahkan dengan apa? Wah, jadilah seperti si fulan. Anak itu jadi rendah diri. Dia enggak bisa jadi orang lain pun enggak bisa jadi orang lain pula. Kita juga enggak bisa jadi orang lain, kita semua memahami anak ya seperti anak tersebut. Ya, nah demikian. Kadang-kadang itu pada momen nasihat ya, itu mementahkan nasihat jadinya. Walaupun kita memang ingin anak kita itu seperti anak yang lain yang soleh. Si fulan, tapi jangan disebut itu di dalam nasihat. Itu akan membuat kita kecil hati istilahnya. Ya, waduh, ternyata orang tuaku lebih sayang kepada si fulan dan si fulan. Ya, Nadimi, jangan itu kita ungkapkan ketika kita menyampaikan nasihat kepada anak. Ya, itu kata-kata yang berbau sentimen. Ya, nah demikian. Dan apa kata-kata yang sebenarnya itu adalah vonis. Ya, penghakiman itu juga tidak bijak. Maka gunakanlah kata-kata yang baik. Selain lunak ya dan lembut, penuh kasih sayang, kita pilih juga kata-kata yang baik dan bijak, ya. Dan jangan terlalu berlebihan. Nah, kadang-kadang ya orang tua itu menasihati anak ngalor ngidul, ngulon ngitan kan begitu ya, muter-muter hingga poinnya jadi enggak tersampaikan. Artinya apa? Dia enggak bisa merangkum, mengambil kesimpulan. Coba lihat Nabi menyampaikan nasihat kepada Al-Hasan. Ya.
dengan kata-kata yang singkat, padat, tepat, enggak bertele-tele. Kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Selesai. Enggak berpanjang-panjang. Wah begini macam ceramah satu jam. Ini nasihat yang ditujukan kepada seseorang. Itu beda dengan nasihat yang kita sampaikan di majelis secara umum. Beda. Kalau kita berhadapan dengan seseorang, dengan istri saja ya. Ya kita nasihati panjang lebar macam ceramah gitu ya. Satu jam. Dia juga bingung apa yang harus disimpulkan ya dari nasihat itu. Nggak ada. Jadi ya kita pilih. Jangan keburu nafsu juga menyampaikan nasihat itu. Ingin semuanya disampaikan kayak kita ingin kita yang puas gitu. Bukan dia yang puas. Ya kadang-kadang kita menyampaikan nasihat itu ada berbau unsur hawa nafsu juga dari kita. Kita ingin puas. Wah sudah pulang. Semua sudah saya sebutkan. Iya, tapi orang yang mendengar nasihat bisa nyimpulkan atau tidak? Apakah dia paham dengan ceramah kita satu jam itu? Dia nggak paham. Ya to the point saja, ya tepat singkat, ya tepat sasaran, ya tapi padat maknanya. Seperti Nabi ya kepada Ibnu Abbas. Tiga pelajaran saja tentang tauhid, tentang muraqabah, tauhid dan takdir. Ya. Nah, kalau ingin menyampaikan kita simpulkan ini kepada satu orang ya. Jadi mudah dicerna. Kalau kita menyampaikan nasihat di hadapan orang banyak ya mau ceramah satu jam, mau dua jam ya silakan. Tapi kepada satu orang karena dia yang satu-satunya orang yang mendengar. Dia nggak akan bisa menghandle semua nasihat satu jam itu. Beda dengan orang banyak ya. Ada kadang-kadang kita menyampaikan nasihat ya kepada orang banyak. Satu bagian untuk yang si fulan sana, satu bagian untuk si fulan di sana, satu bagian untuk si fulan yang di depan kita, kan begitu ya. Nggak semuanya itu untuk satu orang. Tapi kalau untuk kita menasihati satu orang, apalagi anak-anak, ya pilihlah ya kata-kata yang mudah dipahami, tepat, singkat, padat, begitu ya. Nah demikian. Seperti Nabi kepada Umar bin Abi Salamah juga. Ya gulam, samillah, okul biyaminik, okul mimai. Tiga perkara saja yang berkaitan dengan itu. Jadi kadang-kadang kita itu menyampaikan nasihat itu ya macam ceramah kita jadinya. Ya beda itu ya. Dan kalau kita panjang-panjang juga, ujung-ujungnya nanti berujung dengan marah. Begitu ya. Padahal awalnya sudah lembut itu. Sudah lunak tuh. Tapi karena kepanjangan akhirnya ya mungkin karena respon dari orang yang kita nasihati sudah mulai bosan dia. Kita pun terpancing marah kita seolah-olah dia enggak mau mendengar nasihat. Ya pegel juga ya mendengarkan nasihat secara khusus ya kepada satu orang misalnya lah contohnya ini ya. Kita dinasihati seseorang. Dia apa namanya bicara panjang lebar sampai bermenit-menit, ya satu jam lah kita katakan, ya kita juga akan, apa namanya, ya mungkin letih kan begitu ya. Nah ketika kita mungkin agak-agak tidak respon gitu, mungkin orang itu akan jadi marah sama kita kan begitu ya. Padahal kita juga nggak mampu mendengarkannya sampai jam-jaman begitu kan begitu ya, ataupun bermenit-menit seperti itu. Jadi ya artinya pilihlah, ya gunakan dan pilih. Ya, jadi memang ketika kita ingin menyampaikan nasihat itu, kita memang sudah merancang itu, mempersiapkan, ya, apa yang akan kita sampaikan, poin-poin, ya, yang penting. Jadi tidak semua, karena itu akan berat bagi orang yang mendengar nasihat itu. Sekali lagi ya, para orang tua kepada anak-anak mereka. Enggak sama menyampaikan nasihat di depan orang banyak, yaitu ditujukan kepada fulan, dengan nasihat yang kita tujukan khusus kepada satu orang. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Walisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, syukur jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kitab Mencetak Generasi Tabani, bagaimana beliau menjelaskan
fikih atau tata cara membimbing dan menasihati anak-anak kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan kemudahan kepada kita semua sebagai orang tua untuk dapat membimbing dan mengarahkan anak-anak kita kepada jalan yang lebih baik. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat. Baik, yang pertama ada pertanyaan Ustaz dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Saya ingin bertanya, anak saya Ahwat ingin kuliah jurusan psikologi. Apakah ini diperbolehkan dalam syariat? Dan pilihan yang kedua, anak saya juga ingin menjadi dokter, tapi anak takut di kuliahan tersebut terjadi campur baur antara ikhwan dan akhwat. Apakah pilihan jurusan keduanya diperbolehkan untuk seorang akhwat di mana saat proses belajarnya belum syar'i? Ustaz Syukran atas penjelasannya. Ya, tentunya orang tua harus memilihkan yang paling baik dan terbaik ya. Ya, bukan hanya mungkin sekedar tanda kutip baik ya, tapi yang terbaik ya untuk anak-anak mereka. Ya, karena tujuannya sebenarnya dari belajar dan sekolah itu bukan sekedar untuk selembar kertas. Bukan untuk cari dunia. Kalau untuk itu terlalu kecil, terlalu rendah himmah kita atau cita-cita kita. Kalau hanya sekedar terjamin dunianya, ya. Kadang-kadang orang tua itu menyekolahkan anak itu yang jadi pikirannya cuma apakah dia bisa hidup dengan sekolah itu, kan begitu ya. Bukan sesuatu yang memang dia perlukan sampai akhir hayatnya. Ya, tentunya ini harus kita perhatikan orang tua yang memilihkan, mengarahkan, membimbing anak-anak mereka ya kepada sesuatu yang terbaik ya. Ya, yang terbaik bukan hanya sekedar tanda kutip baik ya. Ya, itu kan masih debatable, mungkin masih diperdebatkan. Wah, ini enggak apa-apa dan ya tentunya ada banyak keburukan, misalnya ada ikhtilat, ada macam-macam yang itu akan memberikan satu tarbiyah yang tidak baik baginya nanti. Dan ya yang satu yang ya, diawali dengan keburukan tidak akan bisa berakhir dengan kebaikan biasanya. Maka bismillah, tawakal ala Allah, carikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita yang selamat dunia. Yang terpenting akhiratnya. Nah, begitu ya. Dunia itu mengikuti akhirat. Ya, kalau akhirat itu menjadi fokus kita, orientasi kita, Allah akan beri segala kemudahan dan kelapangan. Tapi kalau orientasi kita dunia akan kacau nanti. Seperti nasihat Nabi kepada kita semua, maka nanti dunia hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi orientasinya, menuntut ilmu, sekolah, nikah, apapun itu orientasinya dunia. Ya. Apa yang terjadi? Farakallahu alaihi samlahu, Allah akan melemahkan kekuatannya. Waja'al al-faqra baina ainaih, Allah jadikan kefakiran ya di depan matanya, kegagalan, kefakiran ditakut-takuti oleh bayang-bayang kegagalan, kekalahan. Ya, kefakiran. Walam yati ilahi dunya illa ma qad kutiba lahu. Dia tidak akan datang kepadanya dunia kecuali apa yang sudah dituliskan, tidak kurang dan enggak lebih. Itu kalau orientasi kita dunia. Ya, apapun itu, nikah, kadang-kadang ada juga orang nikah itu orientasinya dunia. Maka yang dia pilih itu yang kaya raya, yang ini adapun kriteria-kriteria yang disebutkan Nabi diabaikannya. Ya. Menuntut ilmu, sekolah, orientasinya dunia juga banyak seperti itu. Ya. Nah, demikian. Dan sebaliknya, wangkanatil akhiratu niyatahu. Barang siapa yang wangkanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang akhirat menjadi orientasinya. Dia menikah, orientasinya akhirat. Dia menuntut ilmu, orientasinya akhirat. Jama'allahu lahu samlahu, Allah akan memberikan kekuatan kepadanya. Wa ja'alal ghina fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah, dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk.
dunia itu tunduk datang kepadanya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para orang tua, memberikan ya bimbingan kepada anak-anak mereka, khususnya di dalam memilih ya sekolah pendidikan itu. Itu harus dibimbing juga, jangan wah saya mau gini, saya mau, ya anak juga kan enggak ngerti dia mau ini, mau itu, banyak maunya. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur jazakallahu khairan atas jawaban. Demikian untuk ibu yang bertanya di Bekasi. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali kami ajukan. Ya Ustaz, saya saat ini sedang berusaha membimbing dan memberikan nasihat kepada anak remaja saya. Saya sering menarik anak saya untuk berbicara dan menasihati secara empat mata, secara serius. Apakah hal tersebut bagus bagi kejiwaan anak jika dilakukan atau jika sering dilakukan, Ustaz? Ya, sering ini maksudnya apa? Tiap hari buat dia juga bosan kan begitu ya. Nah, jadi nasihat juga harus dibuat apa namanya jadwalnya. Ya, Nabi juga tidak tiap hari memberikan nasihat kepada sahabat atau ilmu kan. Ada ya apanya ya bab hal dibuat oleh Imam Al-Bukhari takhawwalu fil mau'izah, yaitu membuat suatu jadwal di dalam memberikan mau'izah, nasihat ya. Sehingga ya jiwa itu siap untuk menerimanya lagi. Ya, jangan nanti akan menimbulkan kepenatan untuk mendengarnya kan begitu ya. Nah, ya beri waktu dia untuk mengolah nasihat itu. Nah, lihat lagi momen yang tepat, sampaikan lagi nasihat itu. Nah, demikian ya. Jadi perlu kita atur waktunya, jangan ya kadang-kadang itu karena kita sering memberikan nasihat karena kepuasan batin kita, bukan untuk kebutuhan orang yang kita nasihati. Lebih kepada wah sudah puas saya menyampaikan unek-unek saya, menyampaikan apa yang ada dalam hati saya, bukan itu. Ya, yang kita perhatikan adalah apa yang dibutuhkan oleh orang yang menerima nasihat kita itu. Kita perhatikan kondisinya. Begitulah nasihat yang tulus itu, karena kita ingin perubahan pada dirinya. Ya, coba perhatikan. Demikian juga misalnya menasihati istri misalnya. Oh, tiap hari ya akhirnya meledak juga dia. Ya, nah demikian. Jadi perlu ya tahawul fil mau'izah, yaitu artinya buat jadwal, buat satu waktu ya, ya buat satu kita katakan momen-momen yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan nasihat. Nah, demikian. Oh, ini lagi gembira dia, lagi senang dia, lagi apa namanya, lagi siap dia, sedang siap dia menerima nasihat, ya sampaikan. Tapi kalau dia misalnya sedang galau, stres ya, karena capek kerja, kita nasihati, ya dia pun nggak siap ya. Nah, demikian. Jadi perhatikan kesiapan orang yang mendengar nasihat kita, sehingga nasihat itu ada manfaatnya, memberikan pengaruh dia kepada jiwa. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita menyampaikan nasihat, bukan karena kepuasan dari hati kita, saya ingin puas menyampaikan, ngomong, bicara, begitu. Tapi orang yang kita nasihati gak siap, begitu. Itu kan jadi sia-sia, hanya sekedar untuk memuaskan nafsu kita juga jadinya. Nah, begitulah dia nasihat itu. Ya, maka di alam ayat disebutkan bil marhama was sabar. Kenapa nasihat itu perlu sabar? Karena yang kita inginkan adalah kebaikan bagi orang yang kita nasihati. Maka nasihat itu diambil di dalam bahasa Arab itu disebut nasihat, diambil dari kata nafaha, artinya ketulusan. Ya, dari orang yang memberikan nasihat itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi ya perlu diaturlah waktunya, jangan tiap hari ya. Nah, demikian. Rutin ya, rutin terus menerus, tapi waktunya jangan terlalu apa namanya, terlalu dekat sehingga ya enggak ada waktu dan enggak ada kita katakan waktu untuk memproses dan untuk mengolah nasihat itu. Ya, nah macam di brondong gitu ya, dengan apa namanya, dengan
suatu hal yang berat begitu ya, itu berat juga jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, syukurannya kepada jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali kami ajukan. Ya Ustaz, apakah baiknya, bagaimanakah baiknya jika anak kita sedang sekolah di bangku SMA, dia meminta untuk ingin sambil bekerja. Saya sebagai orang tua masih mampu untuk membiayai pendidikan anak saya. Dan saya tidak ingin anak terganggu belajarnya karena pekerjaan dia. Tapi dia tetap bersikeras ingin sambil bekerja, Ustaz. Nah, bagaimanakah baiknya? Ya, sebenarnya ini nggak perlu dibenturkan antara sekolah dan kerja ya. Asal keduanya bisa jalan bareng gitu ya. Dan kita harus menanggapi juga keinginan dari anak itu. Ya, ya kita kasih pertimbangan. Itu kita harus tahu ya, kerja apa yang ingin dilakoninya tentunya ya. Apakah kerjaan itu akan nyita, kita katakan, perhatiannya sehingga terbengkalai sekolahnya. Ya tentunya kita kasih pertimbangan-pertimbangan ya. Nah kalau kerjanya seperti ini nanti akan terganggu sekolah. Kalau kerjanya seperti ini mungkin bisa jalan bareng dengan sekolahnya kan begitu ya. Nah demikian ya. Karena ya, kadang-kadang perlu kita pertama ya perlu kita dengar dulu apa yang menjadi keinginannya. Walaupun tidak semua keinginan anak itu harus dipenuhi oleh orang tua. Cuma kadang-kadang cara penolakannya yang perlu cara yang baik begitu ya, jangan langsung dipatahkan misalnya. Walaupun ujung-ujungnya ya dia tidak melakukan apa yang dia inginkan. Ya, saya katakan tadi tidak semua keinginan anak harus kita turuti. Misalnya dia ingin sekolah ini sekolah itu, ya tapi jangan langsung dipatahkan. Nah, kadang-kadang ya kita tahu apa kamu merendahkan dia, ya ikuti dulu. Alur pikirannya ini dia mau gini kenapa, apa latar belakangnya. Nah baru ya kita alihkan dia kepada apa yang sebenarnya yang terbaik begitu. Sekali lagi ya, kita memilihkan untuk anak itu bukan hanya sekedar baik tapi yang terbaik. Nah demikian, dan itu dia perlu cara yang baik untuk menyampaikan bimbingan tersebut ya. Jangan langsung, kadang-kadang orang tua ini kamu tahu apa, kamu masih kecil lah. Kata-kata yang merendahkan dia dan dia merasa dianggap remeh begitu ya. Ya sehingga dia jadi penasaran begitu. Wah, kalau begitu saya tetap maju gitu. Jadi dia jadi nekat mungkin kalau kata-kata itu yang keluar. Kadang-kadang orang tua kan seperti itu. Atau apa kamu? Kamu masih anak kecil udah ikuti aja gitu. Kadang-kadang seperti itu yang membuat dia kerdil jadinya ya, atau membuat dia nekat. Ada dua aja. Dia menjadi orang yang kerdil jiwanya dan merasa tidak mampu apa-apa kalau nggak ada bimbingan orang, kalau nggak ada perintah dari orang tua, ya kalau nggak ada suruhan ataupun komando dari orang tua, atau dia menjadi nekat, ya karena dia merasa dia ingin membuktikan wah saya bisa begitu ya. Nah jadi perlu cara untuk ya mengarahkan keinginannya, jangan langsung dipatahkan kan, ya walaupun kadang-kadang keinginan itu salah. Kadang-kadang anak menyampaikan kepada orang tua keinginan-keinginan yang salah begitu ya. Nah itu juga jangan kita patahkan dan wah kamu ya seolah-olah ya ya dia mau nggak tahu dengan pilihannya ya, maka kita arahkan dia, jangan langsung ya kita patahkan yang membuat dia menjadi kerdil atau dia menjadi nekat. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita perlu membaca cara berpikirnya dulu. Kenapa dia mau begini, punya keinginan begini. Ya mungkin ada sebabnya ya. Bagaimana pepatah ya, tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Nah, keinginan itu tidak muncul tiba-tiba saya ingin kerja begitu ya. Dapat mimpi. Enggak juga kan. Ya mungkin ada ceritanya di balik itu, di belakang itu yang perlu kita ketahui, kita dengar darinya, kenapa, ada apa, kan begitu ya. Nah demikian, ada sesuatu yang ingin dikejarnya, atau ya kita harus dengar juga, supaya kita tahu, ya apa latar belakang dari semua keinginan itu, kan begitu ya. Nah demikian, jadi orang tua juga
perlu ya untuk mendengar, untuk mencari arah. Ya, bukan mengikuti keinginan anak ya, tapi mencari arah yang terbaik tadi untuk si anak begitu. Tapi kalau kita langsung patahkan, nah itu kadang-kadang ya itu tadi ada dua kemungkinan. Anak itu merasa ah, kalau begitu ya sudahlah, tunggu komando dari orang tua saja. Ya dia enggak, mungkin enggak pernah berpikir bagaimana apa ke depannya. Ya. Yang kedua, mungkin dia akan nekat. Dia merasa tertantang. Ya, dan dia tetap melakukan apa yang menjadi keinginannya walaupun orang tuanya enggak setuju. Ada juga kasus-kasus seperti itu ya. Nah, wallahu a'lam bisawab. Baik, para pemirsa, para pemerhati Raja yang dimuliakan Allah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita masih membahas 8 metode pembelajaran. Kita sampai poin yang kedua. Kita akan lanjutkan berikutnya nanti poin-poin yang lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.